Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Oke, jadi dalam video kali ini kita mau kembali berburu bahan bonsai waru ya. Jadi kali ini kita mau cari waru. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita cari warunya seperti apa dan kita lihat di sana ada warunya seperti apa ya. Kebetulan ini warunya itu di pinggiran sungai di dekat pesawahan. Oke. Saksikan terus videonya ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share, kemudian subscribe juga. Nah, ini yang udah kita stake ya teman-teman, dari pohon waru yang kita dapatkan yang tadi itu yang gede-gede ya. Cuma ini diambil dari yang batang kecilnya ya. Nah, kalau yang ini diambil dari akarnya ya, diambil dari akarnya. Ini udah ada mulai tumbuh-tumbuh tuh hijau. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ada nih, karena waru ini gampang sekali tumbuhnya ya, jadi di stek seperti ini pun tuh lihat tuh udah mulai mau tumbuh ya. Ini juga, ini batangnya yang lurus. Nah, ini juga udah mau mulai ada tunasnya tuh ya, ada beberapa yang saya stek seperti ini ya. Mudah-mudahan jadi semua ya, karena ini steknya asal-asalan gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat perburuan waru kali ini ya di channel saya, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman bagi yang pecinta tanaman khususnya bonsai ya, karena saya juga masih pemula di sini. Masih tuh lihat di sini juga saya masih menyetek pohon ringin dolar ya, untuk bahan kedepannya nanti bikin bonsai-bonsai juga ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga bisa menjadi bahan sharing kita berbagi ya di sini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.